You sepak makanan kucing kan apa? Kalau tolong agak paling satu. Gila punya orang. Seorang basket terperanjat apabila tiba-tiba melihat seorang warga emas dengan sengaja menyepak makanan yang diberikan kepada kucing jalanan. Tidak berpuas hati dengan apa yang dilihatnya, akhirnya lelaki ini mengejar warga emas tersebut untuk bertanyakan apakah alasannya berbuat demikian. Aku tengah basking ni, tiba-tiba ada uncle ni, nampak? Dia sepak makanan kucing. Tak tahu kenapa dia benci sangat. Dia lagi makanan lepas tu dia. Sepak makanan kucing ni, orang semua tengok. Uncle, apa pasal uncle sepak itu makanan? Ni habis si cakap. Kenapa? Dia sengi memang tak macam. Itu makanan saya, bukan saya punya. Itu orang LRT punya, dia bagi kucing makan. Tiba-tiba you sepak makanan kucing kenapa? Itu makanan apa? Tolong anggap alis apa. You cakap macam orang gila lah. Apa you cakap? Tak faham lah. Cakap baju buka. Saya cakap buka. Tiba-tiba makanan kucing dia sepak-sepak. Gila. You gila. You gila ke? You minum kan? Saya sudah minum. Saya sudah rakam sama you ni. Pergi balap polis ni. Gila punya orang. Saya boleh cakap. Gila punya orang lalu. Kesian kucing tu nampak. Makanan sepa pun bak, dia makan juga. Kesian kat kucing.